Bagi seluruh pesepak bola, laga debut merupakan laga yang krusial. Pada pertandingan perdana mereka di klub itu, mereka ingin meninggalkan kesan pertama yang baik, tidak hanya untuk pelatih, tetapi juga untuk para pendukung mereka. Salah satu cara terbaik untuk menjalani sebuah debut adalah dengan mencetak gol. Baik pemain yang debut dari akademi maupun pemain baru yang bergabung dengan klub akan merasa bangga jika mereka bisa mencetak gol di laga debut mereka. Dan berikut ini, FGD United akan menampilkan pemain debutan Man United yang berhasil langsung mencetak gol. Pertama ada nama Amad Diallo. Amad Diallo is in here for Manchester United, and Amad Diallo, welcome to Manchester United Football Club. Well, we've barely seen him in these opening 13 minutes. A second penalty, this time Amad Diallo. Look at the confidence of the young man. He's making an impact, he's announcing himself at Manchester United. Berikutnya adalah Bong Scholes. Over the place now, McLaren wants it, Cantona wants it, scores! 2-2 and the substitute becomes the hero. Upside down. Nah, yang ini Wayne Rooney. One of them is Wayne Rooney. Rooney. He's done it again. It's Rooney. It's inevitable. Selanjutnya adalah Ole Gunnar Solskjaer. Right, it's a great header. Solskjaer. Pemain yang juga nggak ketinggalan, Anthony Martial. Martial, Martial, Rico Martial! What a debut! Anthony Martial scores for Manchester United. Next. Marcus Rashford. Mata goes in. 1-0. A life-changing 3 days. Did well. Back into the ditch. Rashford! You couldn't make this up. I can't believe it. It's truly astonishing. And the last but not least, Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic, United, with the effort from... Oh, Ibrahimovic! What a goal! Gimana football lovers? Aduh, pasti seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuma buat kamu. So, pastiin kalau kamu ingin terus update di football ya. Ketemu sama aku lagi. Bye-bye.